Wajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa kembali dengan Us Agnes pada materi yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang permainan bola kecil. Ada yang tahu apa saja permainan bola kecil itu? Ya, permainan bola kecil itu ada tenis meja, tenis lapangan, dan bulu tangkis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bulu tangkis. Us Agnes akan menjelaskan tentang pengertian dari permainan bulu tangkis, tentang pengertian teknik dasarnya, tentang perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam permainan ini, tentang teknik dasarnya, dan cara memegang raket. Nah, sudah siap untuk mengikuti kegiatan Us Agnes hari ini? Harus semangat ya. Oke, kita mulai. Pengertian dari permainan bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang dimainkan oleh dua orang atau yang dikatakan dengan permainan tunggal atau dua pasangan yang dikatakan permainan ganda yang saling berlawanan dengan menggunakan raket. Berikutnya adalah pengertian teknik dasar. Sudah tahu kan apa pengertian teknik dasar itu? Kemarin di permainan bola basket apa? Ya, pengertian dari teknik dasar yaitu serangkaian cara yang dijadikan pedoman agar gerak lebih mudah dipraktikkan dan memiliki hasil yang sempurna. Beranjak di perlengkapan dalam bulu tangkis. Perlengkapan dalam bulu tangkis yang pertama tentu saja adalah raket. Raket adalah alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga di bagian pemukulnya. Yang kedua yaitu kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga permainan bulu tangkis ini. Yang ketiga tentu saja lapangan, ya. Lapangan adalah sarana atau tempat untuk bermain yang mempunyai bentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran. Nah, teknik dasar apa saja yang ada di dalam bulu tangkis ini? Yang pertama yaitu ada teknik memegang raket, ada teknik pukulan, ada teknik gerakan kaki, dan teknik posisi badan. Namun, kali ini kita hanya mempelajari dua saja, yaitu teknik memegang raket dan teknik pukulan. Dalam teknik pukulan ini, kita akan belajar tentang pukulan servis dan pukulan forehand. Nah, siap untuk melakukan anak-anak? Oke, dalam teknik memegang raket ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu teknik pegangan forehand. Yang kedua yaitu teknik pegangan backhand. Dan yang ketiga adalah teknik American grip. Berikut adalah pegangan forehand. Yang pertama yaitu posisi bagian atas kepala raket adalah menyamping. Yang kedua, raket dipegang seperti ketika kita sedang berjabat tangan dengan orang lain. Yang ketiga, letak antara ibu jari dan jari telunjuk diberi jarak yang berbentuk seperti huruf V. Yang keempat, tiga jari lainnya, jari tengah, jari manis, dan kelingking menggenggam raket. Nah, itu tadi pegangan forehand. Kita lanjutkan di pegangan backhand. Berikut adalah teknik pegangan backhand. Yang pertama yaitu posisi bagian atas kepala raket menyamping sama dengan pegangan forehand. Yang kedua, posisi ibu jari lurus dan terpisah dengan empat jari lainnya. Yang ketiga, empat jari yang lain, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking memegang erat raket.
Beranjak di pegangan yang ketiga, yaitu American Grip. Tekniknya adalah yang pertama, tangan memegang raket di bagian ujung tungkai atau handle seperti memegang pukulan kasur. Dan yang kedua, ibu jari dan telunjuk menempel pada tungkai. Berikut adalah contoh dari pegangan American Grip. Selanjutnya, kita beranjak pada teknik pukulan. Ini sekedar untuk kalian tahu saja bahwasanya teknik tadi ada berapa? Ada dua yang kita pelajari, teknik service dan teknik pukulan forehand. Dalam teknik pukulan service ini dibagi menjadi 4 teknik. Ya. Sebelum kita bicara ke 4 teknik tersebut, pengertian dari teknik pukulan service ini adalah pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan dan tujuan sebagai permulaan permainan. Jadi di sini yang dikatakan service itu adalah memulai permainan atau suatu pertandingan dalam bulu tangkis. Beranjak di teknik servisnya. Teknik servis ada 4, yaitu teknik servis pendek, teknik servis tinggi, teknik servis flick, dan teknik servis drive. Itu tadi beberapa cara untuk memegang raket dan teknik pukulan servis. Untuk tugasnya, nanti kalian mengerjakan Google Quiz yang sudah di-share oleh Us Agnes. Nah, anak-anak, semoga apa yang disampaikan oleh Us Agnes bisa kalian pelajari dengan baik dan kalian pahami dan juga kalian praktikkan dengan baik. Sekian dari Us Agnes, jangan lupa sholat tepat waktu, membantu orang tua, dan selalu belajar. Oke, jangan lupa videonya Us Agnes di like, komen, dan subscribe. Sekian dari Us Agnes. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.